Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera kepada semua. Ini adalah video presentation aku kepada semua staff UMP yang dan juga student UMP yang mengenali diri ini. Alhamdulillah, ini adalah hari terakhir aku berada di UMP. So, ini adalah video khas untuk semua yang mengenali diri ini. Pertama sekali, aku nak ucapkan terima kasih kepada semua staff-staff JH, terutamanya di Pusat Sumber Pengajaran dan Pembelajaran UMP, SIREL, kerana telah banyak memberikan aku satu dorongan, sokongan dan juga kerjasama yang sangat baik selama setahun, sebulan aku berkhidmat sebagai pereka di SIREL. So, terima kasih banyak kepada semua kerana telah memberikan aku satu something new untuk aku belajar, dan now I have got a better opportunity to show my talent, to show my skills. Mungkin tak lama, aku jadi UMP tak lama, sama setahun dua bulan saja. Tapi ini adalah step aku untuk aku pergi go further and then go for the next level of my career lah. So, di kesempatan ini aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua lah, sebab aku sangat appreciate semua kerjasama dan juga sokongan yang telah korang beri, terutamanya di SIREL, dan juga tidak lupa juga kepada staff-staff kait, Jijo, Cik Fauzi dan semualah, dan juga staff-staff di pejabat Timbalan Naik Chancellor Akademik dan HAW Akademik dan Antarabangsa, Cik Saha, Kak Fizah, Kak Rin, Syahir, Cik Azri, Kak Farah, dan juga Janal, banyak orang kampung aku. So, terima kasih kepada semua yang telah memberi kerjasama, kena jadikan aku sebagai satu cakap adik lah dalam jabatan ni, sebab aku paling muda kan. So, terima kasih lah, walaupun aku paling muda dan aku dah paling masuk lambat sekali dan aku pun paling cepat keluar lah. So, rezeki aku tak lama dekat UMP. So, terima kasih kepada semua, dan tidak lupa juga kepada staff aku lah. Aku nak staff di SIREL, Encik Syari, telah banyak lah ajar aku macam mana untuk menjadi eksekutif lah, sebab aku memang zero knowledge. So, Encik Syari ni banyak ajar aku macam mana nak menjadi staff yang 41 ke atas, sebab memang aku mula-mula masuk sampai sekarang pun still belajar, dan knowledge aku masih sikit lah tentang pengurusan dan profesional ni. So, aku banyak belajar dari dia, Encik Syari, Syarul, terima kasih atas kerjasama sebagai pereka senior lah, senior aku, senior pereka senior dekat SIREL. Tidak lupa juga kepada Najwa, mula sekali staff yang beri aku masa aku masuk tu, Najwa lah dekat SIREL. So, dan tu ada Tasha tu, Tasha pun dah berhenti UMP. So, sekarang ni Rose ganti, terima kasih Rose, terutama sekali dalam kerja Global Classroom lah, Rose banyak tolong lah dalam kerja Global Classroom. Tidak lupa juga kepada staff-staff LI, dulu lah kepada Asmahan, Sofia, Faiz, kawan aku, lepas tu siapa ni, Ira, sekarang ni Khalida dengan Aisyah, jangan lupa Aisyah, dan Khalida dan juga Nina, best of luck for your future. Tak lama lagi dah habis lah berat dua orang tu, Khalida dengan Nina nak habis lah dalam 2 minggu lagi. Dan juga tidak lupa kepada bekas ketua program, Encik Syafirul, mula-mula sekali ketua program SIREL tu, time tu Encik Syafirul. So, sekarang ni dah diganti dengan Dr. Azrin. So, selamat berkhidmat Dr. Azrin ke SIREL. Dan juga tidak lupa daripada Dr. Gan, Timbalan Pengarah SIREL, dan juga my boss lah, Dr. Azhar. Terima kasih Doktor, terima kasih semua sekali. So, best of luck untuk SIREL di masa akan datang. Doakan kejayaan aku lah dekat KKMM, semoga selamat maju jaya. Dan tidak lupa juga pada geng tenis UMP, yes, geng tenis UMP, tenis extreme sport UMP, Encik Kalimi, Dr. Arman, Dr. Surin, Dr. Rosma, dan juga geng-geng lain, Epi, Zaki, semualah, Amy. So, best of luck, thank you so much semua. Best of luck untuk UMP dan untuk semualah JH, terutama untuk JH baru. So, I know that JH is a good start lah untuk aku start my career. So, thank you so much, sebab aku sangat berterima kasih kepada staff JH, kepada terutamanya SIREL yang telah memilih aku sebagai pereka selama setahun lebih ni. Itu adalah good experience lah untuk aku go further. So, thank you so much. Jangan lupa contact-contact. So, hopefully kita punya hubungan ni tidak akan putus walaupun dicincang.
sebagai air, seperti air yang dicincang takkan putus kan. So insyaAllah lah kita pun sama macam tu lah. I will never forget the things that I do at Sierra. So best of luck. So I think that's all lah. So selamat lah Sierra untuk mendapat breaker baru. So hopefully that breaker baru boleh jadi much better than me. And then thank you so much. Jangan lupa follow Sporty Studio, di mana aku akan buat lagi video-video yang berkaitan dengan mobile videography. So ini adalah very very quick video that aku buat appreciation post untuk aku punya farewell lah hari ni. Dia bawa mereka buat zaman hari raya dan juga farewell untuk aku lah. Thank you so much. Pray for my better future. So see you again. Subscribe YouTube channel Sporty Studio untuk kita sembang-sembang dan juga kita lihat what is the video-video yang aku buat first ni yang berkaitan dengan mobile videography. So this is Sporty Studio Mobile Videography Content Creator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera. Bye.